Usai menggelar open house di Jakarta, Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan hari pertama Lebaran di kampung halamannya di Surakarta. Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iryana menggelar pembagian sembako bagi 4.000 warga di Graha Sababwana, tidak jauh dari kediaman Presiden. Presiden tiba di Graha Sababwana sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan kedatangan Presiden disambut ribuan warga yang telah menunggu sejak siang hari. Kedatangan Presiden serta Ibu Negara hanya memantau proses pembagian sembako yang digelar oleh keluarga Presiden. Jokowi sempat masuk ke antrian dan menyalami warga. Kehadiran Jokowi hanya sekitar 10 menit. Setelah itu, Presiden masuk ke kediaman yang berjarak hanya 500 meter dari Graha Sababwana. Sementara itu, pembagian sembako berjalan lancar dan panitia sendiri menyiapkan tidak kurang dari 4.000 paket sembako. Mekanisme pembagian dilakukan dengan menggunakan kupon yang telah diantarkan ke rumah warga 2 hari sebelumnya. Panitia membagikan total 3.000 kupon kepada warga tidak mampu di sekitaran Kecamatan Banjarsari, sementara sisa 1.000 paket sembako diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki kupon namun tetap ikut antrian. Ini yang mengatur lewat Pak Camat. Jadi kewilayahan mereka akan memahami siapa yang berhak menerima. Tidak ada syarat apapun. Tidak ada kewenangan penuh Pak Lurah. Dia julang tadi berapa Pak? Sementara yang berkumpulan kami siapkan 3.000. Dan cadangan sekitar 1.000.